anak tercinta Road to Palembang, perwakilan dari Jawa Barat, kontingen dari Jawa Barat. Semoga selamat sampai tujuan dan mendapatkan apa yang pantas didapatkan, juga selamat nanti sampai pulang lagi. Menunggu instruksi dari camat untuk pelepasan menuju Sukabumi, dari Sukabumi nanti menuju Bandung dan dilepas dari Bandung nanti. Nantikan segala sesuatunya dan doa dari semua teman-teman. Ini bersama guru besar dari Padepokan Macan Manglayang dan seluruh orang tua dari teman-teman adik-adik atlet dari Jompang Kulon. Oke. Iya, ini adalah orang-orang tua dan ini adalah para atlet yang akan berangkat ke Palembang. Kita doakan semoga mereka selamat dan sukses. Kemudian ini adalah guru pembimbing dan tutor yang akan ikut bersama mendampingi adik-adik para atlet. Ini juga Pak Haji Jais yang akan turut serta ikut ke selaku pembina dari Macan Manglayang yang akan ikut menggandeng adik-adik para atlet ke Palembang. Harapannya Pak Haji? Harapannya ke depannya mudah-mudahan kesehatan Jampang dan Suradeng khususnya akan kejadian yang lebih tinggi dan membawa nama baik dan harum daerah Pajampangan dan Suradeng. Terima kasih kepada seluruh pelatih, orang tua yang telah mendukung penuh atas kesuksesannya atlet Pajang Malayan dan Pajang Tahun. Ini harapannya Aldi. Harapannya Aldi. Harapannya untuk atlet-atlet Pajampangan, semoga ini menjadi motivasi untuk para generasi selanjutnya. Mudah-mudahan kami juga bisa menampilkan yang terbaik, bisa memberikan hasil yang luar biasa untuk Pajampangan. Amin. Harapannya dari guru besar. Alhamdulillah. Setelah semangat melaksanakan seni budaya orang perjuangan dinas seni budaya kurang mungkin berkah selena semangat amin ya Allah balamin atur tenawan kasadayana Abah Unang. Oke, ini juga Abah Unang yang akan ikut menggandeng adik-adik para atlet menuju Palembang mewakili Jawa Barat. Harapannya Abah? Harapan menjadi juara. Kemudian Jawa Barat juara satu. Amin, amin. Mudah-mudahan ya, Pak. Ini juga dari Ketua Korwil Pajampangan. Harapannya, Pak? Harapannya untuk sementara saya nyampe dulu ke sana. Selamat ya, Pak ya. Ya, amin, amin, amin. Waduh, ini adalah tutor dari atlet-atlet yang akan menuju ke Palembang. Harapannya? Semoga selama sampai tujuan acaranya lancar dan sukses. Amin, amin, amin. Berkah ya. Kemudian ini adalah ibu-ibu dari para atlet. Harapannya ibu-ibu, harapannya? Mudah-mudahan anak-anak selamat di perjalanan sampai pulang lagi dan membawa ulah marah rabuk di jalanannya bunya. Ulah nanggalkan Pak Haji Jois gitu. Awatos. Pak Haji Jois siap-siap. Ya. Oke, okay. Okay, teman-teman, itu tadi harapan-harapan daripada para seluruh orang tua para atlet. Ini di Kecamatan Surade kita menunggu Pak Camat dan jajarannya untuk melepas keberangkatan daripada adik-adik atlet menuju ke Palembang. Dua visi di payung berangkat sebagai korwil.
suatu seni tradisi, yaitu pencaksilat di Palembang. Abang merasa luar biasa. Ia amanat atau nanti tugas anu berat menghadapi Pornas yang hartosna se-Indonesia. Bukituna tiaba titik keberudan tembongkan semangat urang da urang teh beureunan ka papancena di Jawa Barat sareng ngajaga nama baik Jampang Kulon sareng Suladi teh tah sakitu tiaba moal panjang lebar ya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satrasna, bawa apa bacaan? Assalamualaikum. Sedangnya apapun, selosama pun, semaksimal pun tampil, tentunya kita berdoa, ridho orang tua, serta mengajar kepada anak-anak. Mudah-mudahan dalam nanti, daya mah ibinnya lain taruhnya. Ibin, pasang diri lah sebenarnya. Ibin, ternyata diberi kemudahan. Kan? Sebab lama ini nah emang pertandingan, kan meskipun sudah lama cek bahasa penyanyiman, kecanggung gitu ya. Biasa yang saya mainan sekayanya gitu-gitu aja gitu. Nah itu adalah satu tantangan dan fenomena yang terjadi mana kalau kita akan bertanding. Tapi simpuling beserta Pak Camat Surabaya akan aku yakin mudah-mudahan ya ini adalah putusan suatu kebanggaan dari 27 kota kabupaten Sukabumi tapi kita aku PPS ini kan ambilnya lah
Nasi goreng kan pernah naik kapal laut. Dua dari Alimah. Sami, Pak. Di Berangkungku, di Palangpang pernah. Terus ayah mantap tahu orang tua kan gede. Silakanlah menjadikan momentum ini pengalaman, terus tingkatkan prestasi, jaga kondisi dan jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Dari kami tidak bisa memberi begitu ya, tidak bermaksimal yang optimal. Tapi ayah masih ada. Ayah kamu sangat wajib lagi kan, ayah insya Allah. Nah itu tentunya itu ya. Jadi semoga anak-anak ini, anak-anak ya, sukses ya, nanti membawa nama baik Jawa Barat. Amin. Nanti Jawa Barat juara gitu ya. Jawa Barat juara. Kabupaten Sukabumi lebih baik kan itu ya. Jampang Kulon, Talakon, juga Suralima. Nanti beliau yang jangan nama kalahan, manitunya Jampang Kulon. Pajampangan itu tren pajampangan itu neraka para lintar dari pejabat dari pajampangan sama itu ya. Nah itu silakan dengan anakku terus berangkat prestasi sebab dalam logo prestasi kita gampang mereka SMA kan ini teringan kalau mau tinggal ngalih itu ini jadi mengelola lancar logo prestasi mah sepuluh ringan mah hari mah bila tak lagi insya Allah mati musim burinya tampil amin tampil. Tinggal kita bagaimana, alhamdulillah sibukin dengan pun lagi, nanti adil ya, dengan semangat tentunya akan kamu mulai dari sini. Nah, Allah hari ini bisa berkolaborasi, bersinergi dengan penjaskripsi ini. Ya, kami akan terus dukung apapun untuk demi kita. Misalnya, kita, mari kita budayakan, memulai budaya orang khususnya pencaksilat ini. Salah satunya ini adalah tipsi. Ini dari kami tidak panjang lebar. Selamat ya, selamat bertanding, selamat berjuang, sukseskan nama Jawa Barat, nama Kabupaten Sukabumi, Jampang, Suralim. Jaga kesehatan, jaga fisik. Silakan koordinasi dengan ofisial tadi kan ya, Abah, Kang Aldi, dan kiri Kang Haji ya. Pak Haji, nah itu karena orang-orang tentunya paham betul bagaimana tadi mengkondisikan memaksimalkan para pesilat. Itu ya, juga tak lupa ibu bapak ya, mohonlahnya ibu percaya kepada Pak Abah, Pak Haji dan Pak Ali titipan putra putrinya dalam perjalanan lancar sampai Sumatera Selatan, Kota Palembang dan kembali ke Jawa Barat. Amin. Itu bapak ibu ya. Semoga doanya, jangan lupa doakan putra putri ibu. Semoga juaraan bukan tujuannya utama. Tujuan bukan tujuannya utama, tapi kita pengalaman silaturahmi. Karena ini menyangkut 34 provinsi. Bukanku presiden, bukanku wakil presiden, bukan nama. Nah, nanti lelah bukannya. Nah itu bapak ibu ya, tentunya silakan ibu berdoa. Mudah-mudahan putra putri sehat, sukses. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan berkenan. Itu adalah kebaikan Allah SWT. Kepada dari Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya silakan kepada Pak Jaman Silate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rame. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan alam Nabi bana wa habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, insyaallah kita umatnya bersifat di yaumil akhir. Nu pribados di pinggir hormat pangsa kasepuhan Haji Unang. Nuhun dos kasuntingan anak. Anu ku pribados di pinggir hormat pun lancar Pak Camat Jampang Kulon. Anu ku pribados di pinggir hormat Ketua IPSI ya Korwil 6 Sukabumi yang saya hormati Pak Kasih Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Surade, yang saya hormati para pelatih paguron yang saya banggakan Bapak dan Ibu para orang tua atlet yang akan berangkat ke
Selatan, Palembang, dan yang Bapak cintai, Bapak banggakan, adik-adik para duta, ya, wakil pencaksilat yang akan tampil di Pornas, ya, bukan olahraga nasional, di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Tadi kata Alukarom, Pak Camat Lembang Kulon, adalah sebaik-baiknya hari, ya, Sayyidul Ayyam. Ya, mudah-mudahan dari hari yang baik dengan niatan yang baik Allah memberikan jalan kelancaran. Amin. Bapak yang Bapak sampaikan yang pertama, ucapan terima kasih pada kesepuhan Pak Unang atas keridhaan dan juga bimbingannya untuk mendampingi dan juga mendoakan anak-anak kita untuk tampil di Pornas 2022 di Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga Pak Ketua Dipsi, ya, Korwil 6, kemudian dan juga rekan-rekan pengurus, para pelatih, perguruan, dan terutama ini Bapak dan Ibu orang tua ini yang akan melepas anak-anaknya. Pertama, sekian terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengizinkan anak-anaknya untuk mewakili Jawa Barat, ya. Bapak dan Ibu bukan hanya mewakili Kabupaten Sukabumi, bukan hanya mewakili Kecamatan Jepang Kulon dan Surade, tapi hari ini luar biasa, suatu kebanggaan bagi kita semua bahwa anak-anak kita akan mewakili Provinsi Jawa Barat untuk tampil di Pornas tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan. Sekarang dari kita semua. Tadi ini naros, ya, Pak Korwil, ya. Hari ini sudah gak rugi, ya. Ya, itu Pak Korwil, ya. Ayah, jangan Pak Jamat. Tapi kumah tadi, ya, ya, Liana, Adi. Ipsi Jaya. PPSI Jaya. Pajamangan bisa juara. Waduh. Ah, yang dites. Jadi Ipsi Jaya. PPSI Dijaya. Pajamangan bisa juara. Waduh. Bisa juara. Waduh. Coba ditesnya. Ipsi Jaya. PPSI Dijaya. Pajamangan bisa juara. Jadi kurang. Jadi sekali ini, ya, empatnya. Ipsi Jaya. Pajamangan bisa juara. PPSI. Jadi bro, biar ini depan Jawa. Sekali ini terakhir. Ipsi Jaya. PPSI Jaya. Pajamangan bisa juara. Halo. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Ya. Atur nuhun semangatnya Bapak dan Ibu, mohon keridhoannya, ya, doakan anak-anaknya, karena ini bukan seni, ya, cabang seni, ya, ini doakan anak-anaknya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan, insya Allah saya yakin memperoleh hasil yang terbaik. Kemudian para pendamping, Habib Titip, Murad Kali, selama melaksanakan di sana, Pak, untuk mewakili orang tuanya agar dijaga, agar juga didampingi, ya, selama pelaksanaan dari mulai proses keberangkatan sampai nanti kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Ya. Dan saya mewakili Tundan, ya, Tundan Ngacak, ya. Hanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Camat Surade mewakili juga Camat Jepang Kulon. Dengan ini saya resmi melepas kontingen PPSI Provinsi Jawa Barat dari Kecamatan Jepang Kulon dan Surade untuk mengikuti Pornas tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian acara demi acara sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Selain dengan lebih dari foto-foto ulama. Kurang fotonya di luar, ya, ayat 4. Ya, di luar. Kurang foto, terus nanti ada video, ya. Yang tadi ya lihat. Yep.
Mas Abram. Oke teman-teman, kita ada momen foto bersama sebelum pemberangkatan. Atlet dulu. Sebelum pemberangkatan. Nah, gitu. Ini adalah kontingen yang mewakili ada dua perguruan dari Surade dan Jampang Kulon. Para iya nah. Kacamata mana? Apa di tengah apa kacamata di kanan tadi itu? Ipsi Jaya, PPSI Bijaya, Pajampangan bisa juara. Kodo. Beratusan kendaraan. Oke teman-teman, itu tadi momen dari kebersamaan sebelum pelepasan dari kontingen khususnya Surade dan Cilacap juga Jampang Kulon. Sekali lagi semoga selamat sampai tujuan. Harapannya teman-teman atlet, harapannya semoga lancar acaranya di sana, lancar acaranya di ya sama. Kemudian selamat sampai tujuan, sukses membanggakan orang tua, keluarga, daerah serta Jawa Barat mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, semangat. Oke, teman-teman, itu adalah dari kontingen cowok atlet laki-laki dari Surade Jawa Kulon Cilacap. Semoga lancar. Ini kontingen dari Jawa Kulon Gagak Lawu. Hai. Harapannya tes. Teman-teman atlet. Semoga bisa pulang dengan selamat. Semoga sehat. Sehat, lancar. Selamat sampai tujuan, kemudian pulang dengan hasil yang maksimal. Oke. Selamat jalan. Semoga sukses. Ayo kak, ayo mulai nih.
doain, ayah doain kakak selamat, lancar, sukses, jangan mabuk jalan ya ayang ya. Bah, nitipnya bahnya. Ingin pencak silat dari Pajampangan atau dari mana pun, tolong untuk warga masyarakat Pajampangan doain kita seperti itu. Untuk jadi kan ini ikut pelatnas kan, nah seperti itulah. Kan ini kontingen ya. Minum. 1, 2, 3 yuk. Kelengotan gitu. Ya 100 we. Ya foto-foto nah gitu, foto-foto nanti video bareng. Jangan jauh-jauh dari tim, jangan jauh-jauh dari kontingen ya. Soalnya peserta di situ ada 11.000, 10.000, 11.000. Pasti orangnya banyak gitu. Halo De Alpis. Leput. Dapat camat dari Pak Supir, nitip Pak Supirnya. Iya, siap. Yuk, Jawa Barat. Bisa. Ayo ulangi. Jawa Barat juara. Yuk, Jawa Barat juara. Tos. Oke, teman-teman, ini adalah pemberangkatan dengan memakai hati-hati. Siap, doakan kami. Amin. Palembang berangkat. Oke teman-teman, ini adalah keberangkatan atlet-atlet yang berangkat ke Jawa Barat. Ya.
Oke. Kita nantikan kabar-kabar selanjutnya. Doa dari semua teman-teman. Semoga sukses.